Gimana? Bisa kita mulai sekarang? Ini cuma 34. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, ya. Bisa, Pak. Ini kok, tapi saya coba sendiri ya nih, kayaknya. Mana ini? Apa kamera saya? Apa komputer saya nih yang nggak mampu keluarin semua? 34 ya. Oke, kasih info dulu ke dia kak. Saya ngajar dari ruang kelas, ruang kantor ya. Baik, bisa saya mulai? Bisa ya? Oke. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Yang puasa masih kuat puasanya. Kuat, Pak. Dikuat-kuatin ya. Sudah dua minggu, mau dua minggu lagi. Ini minggu terakhir sebelum Lebaran dan UTS. Jadi kalian nanti setelah minggu ini akan langsung ketemu UTS setelah Lebaran. Ya, jadi dipersiapkan baik-baik untuk yang lain juga ya, ya bukan mata kuliah ini saja. Oke, IF09. Nah, saya sudah ngasih topik hari ini kita topiknya adalah microcontroller ya. Nah, seperti biasa saya ngasih pertanyaan dulu. Teman-teman di sini silakan masukkan di chat, di chatting ya. Masukkan di chatting, tulis yang saya pengen tahu yang punya atau nggak punya dulu, yang punya atau nggak punya. Pertanyaan saya jangan ya. Langsung pertanyaan adalah tuliskan saya jika kalian merasa atau mungkin punya atau tahu benda-benda yang menggunakan microcontroller di sekitar Anda. Tuliskan saya jika kalian merasa punya atau punya gitu ya, benda-benda yang menggunakan microcontroller di sekitar Anda, di rumah, di kos, boleh. Yang tidak punya tulis saja tidak. Saya tunggu saja. Ini kedengaran kan suara saya? Oh, oke, ada yang sudah saya ada yang tidak ya, ada yang tidak saya oke. Enggak ada lagi nih. By the way, kenapa masih 35 orang? Enggak ada yang lain. Yang lain belum join. Mana ya? Sudah diinfo kan? Jangan sampai nanti yang presensi 60 loh ya.
Oke, saya tunggu lah ya, masih berapa orang. Oke, saya tunggu. Sambil saya izin 5 menit ya, ini saya mau diskusi sama pengujian ya. Itu ya, ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tanya sampel dulu satu nih ya. Mas Syafid Nurrohim. Iya, Pak. Mas, bendanya apa? Yang ada mikrokontrolernya ya, Pak? Iya. Ya, kamu punya. Kayaknya keyboard, Pak. Keyboard. Oke. Saya tanya yang tidak dulu. Aulia Rois. Iya, Pak. Oke. Memang nggak punya sama sekali. Ada sih, Pak. Cuma ya ini sih kurang perhatiin aja. Oh, kurang perhatiin aja. Ya, oke. Ya, keyboard juga sebenarnya ada. Baik. Pada dasarnya saya terima kasih ya. Karena sepertinya sudah beberapa ada yang baca ya, kalau sudah baca harusnya mayoritas jawabannya adalah saya, karena secara materi yang kemarin saya share yang ada di blog ini ya, ya sesuai namanya microcontroller, jadi yang dikontrol itu yang kecil-kecil sedikit. Biasanya nggak sekomplek dari yang komputer punya. Ini microcontroller biasanya cuma terdiri dari CPU, ya terdiri dari CPU, memori sama I/O, udah itu aja. Dan beberapa unit pendukung lah, itu hanya masalah sensor karena tiap ini sendiri-sendiri nanti. Oke. Nah, biasanya berupa secara fisik ya, bentuknya berupa sebuah IC. Ya, seperti itu. Nah, di mana contoh-contoh penggunaannya? Contoh penggunaan umum di ada di microwave, keyboard, CD player, remote, dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian punya keyboard di rumah, minimal punya keyboard atau ada atau remote TV. Ya, kalau TV-nya kalau pakai remote ya enggak tahu. Itu di dalamnya ada microcontroller-nya. Ya. Gampang kan? Jadi sesuai harapan sih kalau saya tadi tanya jawabannya saya semua itu sudah bagus berarti ya, sudah bagus. Sudah baca nih, nggak tahu baca atau cuma ikut-ikutan ya. Ya, rupanya gitu. Share screen saya kelihatan?
Kelihatan, Pak. Oke. Okay. Baik, saya lanjut ya. Saya kasih materi dulu. Microcontroller ya, karena namanya sudah mikro maka kecil-kecil aja. Karena yang dia jalankan hanya yang dituliskan saja. Kalau nggak ditulis gimana? Ya, nggak bisa nulis sendiri, ya. Ya, sesuai yang dia tuliskan saja. Contoh remote itu hanya bertugas untuk mengirimkan sinyal sesuai keypad yang dipencet. Ya. Anda mencari nomor 2, maka sinyal berubah ke saluran nomor 2. Ya, dipencet nomor 8, pindah ke saluran nomor 8. Pernah nggak remote-nya dipakai buat kalkulator gitu misalnya? Saya mau ke channel 8, berarti 4 ditambah 2, tambah 2. Channelnya ganti 8. Ada nggak gitu? Kayaknya asik kayak gitu, mau bikin channel kalkulator. 100, berarti 50 kali 2, nanti ke channel 100. Keren ya. Jadi yang hanya bisa jalan, yang hanya ditanamkan saja. Jadi simple, karena sebutannya saja sudah mikro. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lah bahasa ini. Nggak ribet. Tugasmu ngirim kode angka, yaudah itu aja yang dikirim. Ya. Microcontroller juga biasanya terkait sama pembacaan data dari luar. Remote bisa kok, Pak. Ini ya, remote itu ngambil data yang di luar atau di lingkungan atau yang ada di tempat real seperti ini yang berdasarkan dari tombol yang dipencet. Nah, itu juga sebuah lingkungan. Nah, untuk penyajian datanya dia nanti bisa macam-macam juga ya, berdasarkan sensor yang akan digunakan. Yang dituliskan simple, tapi pertanyaannya apa yang dituliskan di dalamnya? Karena dia sangat sederhana, maka hanya berlangsung pada lokasi hardware-nya langsung. Maka biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa tingkat rendah yang biasa disebut sebagai assembly. Bahasa assembly, kemudian ada juga bahasa tingkat tinggi yang dipakai. Tapi biasanya saya menyebutinya middleware ya, menengah, karena dia bisa ke sisi hardware, juga bisa ke sisi software. Nah, ada dua tuh yang bisa dipakai. Yang tingkat rendah sama tingkat tinggi. Yang tingkat rendah biasanya assembly, yang tingkat tinggi biasanya adalah bahasa C. Ya. Nah, contoh bahasa assembly gimana? Nah, ini contoh gambarannya. Dia masih sangat sederhana ya. Biasanya tergantung pada pemrograman setiap IC-nya. Contoh microcontroller 8051. Kalau mau transfer data, perintahnya itu move. Kalau untuk microcontroller PCIC 16C sekian, MOVLW, nah, perintahnya beda. Yang satunya microcontroller AVR. Ini AVR yang satu jenis dengan yang kita pakai di simulator Proteus ya, Atmega itu kayak apa. Nah, perintahnya juga ada sedikit berbeda. Oke, kode-kode instruksi yang ada di sini nanti mungkin kita akan pelajari mendetail pada organisasi sistem komputer mata kuliah itu nanti. Misalnya urutannya pakai stack. Ya. Microcontroller dan microcomputer. Microcontroller sebenarnya merupakan salah satu bentuk microcomputer.
Jadi mikrokomputer adalah sebuah sistem terdiri CPU, memori, dan perangkat I/O. Yang membedakan adalah penyatuan mikroprosesor, memori, dan perangkat I/O-nya. Ya, ini saya coba pelan-pelan ngomongnya. Jadi pembeda utama dari mikrokomputer sama mikrokontroler ada di penyatuan mikroprosesor, memori, dan I/O-nya. Input output maksudnya. Jadi seperti itu bedanya. Mikrokontroler sama mikrokomputer. Mikrokontroler dia punya prosesor, punya memori, input output yang jadi satu. Tapi kalau mikrokomputer tetap dia terpisah. Gitu ya. Baik, contoh keluarga mikrokontroler, keluarga 8051. Ini adalah basis yang dipakai Intel. Ya, ini jadi salah satu varian nantinya yang jadi terkenal banget sampai sekarang dan masih dipakai. Itu generasi X86. Atau mikrokontroler 8086. Ya, ini 8051. Ada BIC, ada APR. Ya, ini juga Arduino. Nah, kita bahas dulu nanti Arduino. Kita masuk ke Arduino dulu. Nah, Arduino itu merupakan perusahaan hardware software, ya. Proyek yang mereka lakukan itu open source, jadi terbuka. Jadi nggak ada paten atau hak, bukan apa paten, apa komisi ya di sini. Yang membuat microcontroller dan single board microcontroller kit, ya. Kit itu berarti satu rangkaian. Jadi dia sebenarnya membuat mikrokontroler dan single board-nya, jadi dalam satu single board. Desain board Arduino macam-macam, tergantung mikroprosesor dan controller yang mau dipakai. Nah, ini teman-teman. Berarti Arduino itu mikrokontroler atau bukan? Dari kalimat slide ini, Arduino itu termasuk mikrokontroler, perusahaan mikrokontroler atau bukan? Belum bisa dijawab, atau memang nggak mau jawab? Iya, Pak. Ya, termasuk. Kayaknya iya. Kayaknya iya, ya. Kayaknya iya. Baik, saya masuk ke slide selanjutnya. Tentang Arduino, board mikrokontroler yang bersifat open source, itu yang membuat dia terkenal akhirnya. Desain boardnya juga open source. Arduino menggunakan chip Atmel AVR atau dalam kurung Atmega 8 atau ini RAM-nya ya, RAM 16/32. Nah, dari kalimat di sini berarti Arduino masih menggunakan mikrokontroler merek lain. Jadi dia bukan satu merek sendiri Arduino. Tapi kalau bilangnya Arduino, maka dia satu papan board-nya tadi. Satu papan board, ada chip Atmega-nya, ada I/O-nya, dan ada memorinya. Ya, memorinya ada di chip-nya, kan? Ya. Jadi dia membuat untuk itu. Maka pada dasarnya biasanya saya ngomongin Arduino itu yang bukan mikrokontroler tapi sebuah perusahaan board mikrokontroler. Karena mikrokontrolernya Anda bisa pakai varian mana aja, bisa AVR, bisa pakai Intel, ya, bisa pakai yang lain. Oke? Jadi kayaknya jelas ya, Arduino itu bukan satu chip IC microcontroller, tapi board microcontroller, ya. Nah, karena dia perusahaan besar, dia berusaha membuat sebuah board microcontroller yang mudah dipakai dengan software yang juga mudah digunakan, ya. Ya. Oke, ini kelebihan-kelebihannya. Yang jelas open source dan bisa dikembangkan bebas.
ini semakin populer karena sejak masuk ke industri 4.0 ini banyak otomatisasi yang menggunakan artificial intelligence. Dan biasanya beberapa perusahaan untuk membuat sebuah robot dan otomatisasi di beberapa sektor itu menggunakan microcontroller. Ini terbukti dari banyak sekali lomba-lomba yang mengharuskan menggunakan microcontroller atau terharus terpaksa menggunakan microcontroller. Dan ini adalah jenis-jenis board audionya, UNO yang agak sedikit terkenal ya, UNO, ada Micro, ada Arduino Mega, semacam tergantung apa, ya tergantung spesifikasi boardnya. Ya, nah, ini tentunya digunakan sesuai kebutuhan ya, kalau semuanya jangan yang mau bikin hal-hal yang kecil dipakainya yang UNO gede mas boardnya pakai yang mikro karena kecil. Nah, ini yang mikro nih, ini kecil banget, ini 1 USB kayaknya ya, Arduino Mini juga kecil. Oke, itu contoh-contoh dan bisa di web atau di blog saya nanti. Oke, ini Arduino Uno, ya, ini contoh-contohnya. Kemudian masuk ke Arduino Uno sendiri, ya. Ini yang kita jelaskan, ini nanti akan lebih clear, jelas di hardware software 2, mas. Mata kuliahnya itu akan langsung ketemu barangnya, praktek langsung. Nah, itu harapan saya jika kalian nanti di setelah insya Allah kalau setelah lebaran sudah masuk praktikum, paling tidak dimaksimalkan kegiatan di laboratoriumnya, karena ya kita sudah menyediakan hampir semua perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Teman-teman dan apa aja masuk. Kalau online itu, praktikum online itu rasanya agak gimana? Ya, oke. Implementasinya banyak. Ya, ini salah satu contoh, ada yang bikin mobil pendeteksi api, ada pengukur temperatur ruangan, bikin drone. Drone pakai mikrokontroler? Iya. Untuk mengkalibrasi putaran antara baling-balingnya itu ya harus pakai mikrokontroler. Karena ada rumusnya tuh, yang gimana belok, mana yang dikurangi kecepatannya, mana yang ditambahkan kecepatannya itu ada. Jam digital, nah itu salah satunya pakai mikrokontroler. Oke, ada Arduino Shield, ini ada beberapa contoh lagi. Arduino Shield ini boardnya doang, yang lainnya terpisah, namun untuk menggunakannya lebih mudah karena tinggal menancapkan ke pin-pin yang sudah disediakan. Nah, ini contoh ya, itu pak papannya doang, yang lainnya tinggal satuin aja. Pendukung dari mikro Arduino namanya Arduino Software, yang di sini disebut sebagai Arduino IDE, Integrated Development Environment, bisa dipakai di multi platform Windows, Linux, Mac, dan karena dibangun pakai pemrograman Java, jadi sistemnya seperti CVAPR sama Proteus ya. CVAPR kan cuma buatin kodenya kemudian dikompile, setelah itu jadilah .hack. Dari .hack nanti tinggal masukkan ke Proteusnya kan, dipanggil dari Proteus. Nah, fungsinya hampir sama gitu, dia cuma sebagai downloader gitu. Nah, itu dia. Ini cara bikinnya. Dan kalau yang mau dibutuhkan. Oke. That's it. Hanya itu saja yang hari ini teman-teman, karena ini cukup untuk pengenalan microcontroller. Menarik ya. Soalnya kalau mau dieksplor lebih jauh, banyak lagi yang bisa dijelaskan untuk misalnya kontrol-kontrol. Tapi lebih menarik kalau di langsung ditekin sebenarnya ya. Itu yang bikin agak susah kalau sekarang kan masih pandemi. Baik, saya cek repost-nya. Siapa tahu ada pertanyaan menarik yang akan dibahas. Karena kalau saya tanya sekarang, ada pertanyaan? Tidak ada, jelas.
ya kan? Nunggu cepat selesai, ya. Pertanyaan pertama dari Felicia, apakah microcontroller seperti Arduino bisa digunakan untuk membuat keyboard? Bisa jawabannya, karena hanya untuk mengkontrol ya, controllingnya saja, gitu. Jawabannya bisa. Dan kalau kalian mau cari tutorialnya di internet itu banyak tuh, ada yang bikin Bluetooth, apa keyboard Bluetooth, keyboard wireless, dia pakainya Arduino Micro yang sudah ada wifi-nya. Keren ya. Yang biasanya pakai kabel dimodifikasi jadi wireless. Keren ya. Apakah berbeda antara mikrofon dengan sistem chip? Berbeda. Perbedaannya ada pada jumlah integrasinya. Jumlah integrasinya pada microcontroller sebenarnya nggak terbatas. Jadi kalau sistem on chip yang ada pada mobile itu terbatas karena ya dibatasi oleh perusahaan dan kebutuhan konsumen. Oke, mengapa dunia lebih banyak digunakan dibandingkan dengan jenis lain? Karena dia yang paling murah dan mudah dicari ya, dan punya port yang lebih banyak. Contoh aja ya, contoh di micro. Oke, terima kasih. Misalkan yang micro, micro itu punya port yang lebih sedikit. Jadi nggak banyak seperti Uno. Uno kan ada sekitar 3 kali 8 analog yang apalagi digital. Oke. Bagaimana menggunakan mini ke laptop PC untuk diprogram jika tidak memiliki micro USB? Nah ini repot mas. Kalau Arduino mini itu kan kita sambungannya pakainya memang adalah micro USB ya, jadi mau nggak mau ya harus ada USB-nya. Kalau nggak ada gimana? Nah, sebenarnya beberapa komponen masih bisa menggunakan kayak kabel ya, apa ya, AT Mega itu kan ada tuh yang metodenya AT Mega. Nah ini AT Mega mana? Oh, AT Mega mana sih tadi? Ini pakai USB, oh gak kelihatan. Ada sih yang pakai RJ45 ya, sorry RJ45 maksudnya. Itu ada ya. Kalau nggak punya ya nggak bisa dong, harusnya dia memiliki itu sebagai konektor untuk masalah downloadernya. Jadi kalau nggak ada itu berarti cacat ya. Karena microcontroller memiliki fungsi untuk menyimpan data sebentar, bagaimana cara kerjanya? Sama dengan register yang lain atau memori yang lain. Ya, jadi dia akan menyimpan saat ada listrik yang masuk di device-nya. Jika lepas maka hilang data. Jadi itu sementara seperti itu. Kalau detail rumit nanti ya, bahasanya nanti agak rumit kalau tunggu aja di mata kuliah yang lain. Ketika membuat hand wired keyboard, mikro apa yang lebih baik digunakan? Wired bisa pakai mikro, bisa. Tutorialnya banyak dan itu sudah disebutin. Kemudian ada yang tanya banyak. Buka dulu. Oh enggak. Apa perbedaan mikrokontroler dan mikrokomputer? Tadi ada di slide ya, dan dibaca dulu. Apakah kita akan dapat mengubah pada mikrokontrolernya sudah terpasang di sebuah program sebelumnya? Secara teknis bisa. Ya, secara teknis bisa. Selama Anda tahu di mana posisi untuk dikonektorkan untuk downloadernya. Ya, kalau kita lihat di beberapa contohnya kan pinnya sudah ada. Kita tinggal harus tahu dia ada di downloader mana atau pinnya berapa. Pinnya yang mana pak? Nah, pinnya itu ngomonginnya adalah dari chipsetnya, dia keluar dalam mikrokontrolernya, ada banyak. Nah, mana tuh?
Kalau tahu bisa, kalau nggak tahu jangan coba. Mana-mana. Bagaimana cara mikro, kerja mikrokontrol pada Arduino? Ya sama, pada dasarnya sama. Sama dengan apa ya? Sama dengan komputer biasa, hanya saja komputer yang biasa dia lebih kompleks dan ini lebih sederhana karena cukup beberapa perintah saja. Apakah perbedaan Arduino Uno dan Nano ukuran? Uno itu yang default seperti ini. Saya bilangnya default karena memang yang paling umum itu ya. Nih, pinnya ada berapa nih? 14 analog ya. 6 digital ya. Jadi ukuran sama jumlah port guys. Jadi kalau kalian mau buat sesuatu dengan jumlah sensor yang banyak, kan portnya kan juga harus banyak. Mau nggak mau harus memiliki port yang sudah mempunyai jumlah port yang lebih banyak. Bagaimana cara kerja dan pembuatan AI? AI ini ya, bener ya, Mas Dimas ya. Mas Dimas Arianto, bener ya? AI ya? Iya Pak. Oke, AI-nya dari sisi siapa nih? Karena banyak loh kompetisi yang ngomongin pakai mikrokontroler pakai AI itu ada banyak. Jadi kayak land followers, kemudian ada pemadam api. Pemadam api itu kan dia pakai sensor AI juga karena untuk menebak apa namanya menebak jalurnya dia mau kemana itu seperti itu. Pada dasarnya sama. Kodenya kita mulai dulu sesuai dengan keadaan mikrokontrolernya, kemudian kita ada kasih saya injek gitu bahasanya, diinjek ke mikrokontrolernya dan jalankan. Ya sesimpel itu saja, ini cuma akan looping gitu ya. Oke, ada yang tanya lagi? Aduh, ya sudah. Ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, silakan beresesi dulu. Saya tunggu sampai jam 13.46. Baik. Oke, selesai.
Oke, sudah ya. Cukup banget ya. Terima kasih buat hari ini. Selamat liburan. Selamat hari raya yang lebaran nanti. Mohon maaf lahir batin. Kita coba lagi nanti setelah lebaran. Tes dulu ya. Oh iya, dan satu lagi yang mengikuti untuk yang happy essential, silakan diselesaikan jika ada yang belum untuk mendaftar ya. Kemarin sudah clear ya untuk pendaftaran. Nanti setelah pas lebaran mungkin saya buka untuk question ini. Itu terima kasih sudah hari ini. Sehat selalu untuk kalian. Selamat berpuasa di rumah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.